belanjaan cucu-cucu nih, check out ah. Wow. Belanja kuningnya mana ya? Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Papa sayang. Aku udah pulang, udah. Duduk Pak. Ya, Ma, nih gaji Papa bulan ini. Wow. Alhamdulillah, banyak banget. Ini kerja keras Papa ya, akhirnya ada hasilnya. Tapi Ma, tolong disisihin setengahnya, kasih ke Papa, Papa buat simpenan. Oh, Mama seneng banget Papa tuh simpen uang pinter nabung. Inilah baru suami teladan. Nih disimpan baik-baik ya, ini buat Papa setengah, buat Mama setengah. Ditabung, ini kan buat kebutuhan kita juga, buat masa depan anak kita yang ganteng itu, yang kayak Ronaldo itu. Jadi Ma, nanti uang ini Papa akan gunain untuk simpenannya. Iya dong, harus. Pokoknya Bapak harus pinter-pinter nyimpen. Mama buat bayar-bayar belanja kita. Mama. Hai sayang. Ronaldo. Aku minta Ronaldo ya, minta uang dong. Oh itu Bapak udah kasih gaji Papa semua ke Mama. Nah ya. Kalau ini Papa sisihin buat simpenan. Simpenan. Papa kamu itu pinter nabung, kamu tuh tiru dong Papa kamu. Pinter nyimpen uang. Buat masa depan kamu juga, kamu dari Mama aja ya. Ya. Yang penting duit. Nah. Ma, melet-melet kayak kadal, Ma. Pak, soalnya ini kan uang baru, Pak. Jadi agak-agak seret. Dua lagi dah, dua. Buat jajan. Aku buat simpenan. Kamu harus... Simpenan aku banyak di mana-mana. Kamu buat simpenan juga. Di lemari, di gerobok. Berarti kamu ngikutin jejak Papa kamu ya. Anak pinter. Itu baru anak Mama. Yaudah. Aku pamit dulu ya, Pak. Ya, ya udah, nah, kamu simpan baik-baik uangnya ya. Jangan dihabisin. Aku mau main saham. Wih, kamu kamu bisa? Ya. Saham apaan? Saham apa? Sawi ya, apa gimana ya? Pak, makasih. Emang nurunin Papa ya. Aduh, Papa, aku mah bangga banget tuh keluarga kita tuh keluarga yang sangat harmonis. Kita tuh kayak keluarga cemrawut ya. Marah. Oh, iya, itulah kira-kira. Aldi, Aldi, mana dia? Dia punya utang. Hah? Dan kita sudah saatnya mau menyita rumah ini. Betul. Yang benar. Sama iya. Isinya. Pokoknya, mana Pak Aldi? Mana dia? Ya sebentar, sebentar. Pak, Papa, ada yang nyari ini. Ada apa sih, Ma? Nih. Andi kangen Ben. Giliran mau bayar, ditagi baru ini. Pak, Papa punya utang. Bukannya selama ini tuh Papa punya simpenan. Hah? Mana simpenan? Iya. Aman. Mana uangnya, Pak? Lunas. Ada simpenannya kok, tenang aja. Alhamdulillah. Ya udah, Mama tenang aja. Bawa Bapak tenang aja. Saya ambil simpenan saya ya. Ya udah ambil semua yang banyak ya. Jadi tuh, aman ya. Aman. Ya udah, masuk aja dulu yuk. Iya. Cepat ya, jangan lama-lama. Ya. Apa-apa tuh dengan kepala dingin. Pokoknya enggak bisa. Masuk. Mana? Aduh, lama banget sih. Mana lo? Aduh, ih, sabar dong Pak, sebentar, suami saya tuh... Mana? Suami saya tuh udah simpen dari 2 tahun yang lalu. Kalau tidak ada, aku ambil ini rumah. Ih, pasti kebayar, pasti kebayar, tenang aja. Ih, lagi yang buka kayak kacamata kayak tukang urut ah. Mama. Mama. Hei, Mama. Ma. Ya, Pa. Ini nih simpenan Papa. Pak, Papa, simpenan Papa kok modelnya kayak begini? Bukannya uang. Kan Papa nabung dari 2 tahun yang lalu. Siapa yang bilang Papa simpen uang? Ini Papa simpen dia nih. Papa rawat dari kecambah. Namanya Silabubu. Jadi gimana nih persoalannya? Papa dengerin dulu ya Pak, Ibu kan pos 1, saya pos 2 nya. Pos yang dulu. Eh, lu mau pos amling lu ya? Pos. Ceritanya gimana nih solusinya di? Ini kan suami saya tuh punya gaji besar dari 2 tahun yang lalu karena memang kerjaannya bagus. Okay. Tapi dia selalu minta separoan sama saya, katanya separohnya buat simpenan. Oh jadi selama ini? Uangnya dibagi 2, iya. Jadi utang-utangnya nggak kebayar. Lah, iya kan, terus uangnya dikasih sama dia. Saya jujur Pak, saya bilang saya minta uang buat simpenan. Ini simpenannya nih. Bohong.
Pak, yang saya tahu sumbangan itu uang. Mengkilat kan? Nih Mas Aldi, jangan pernah mau nyakiti istri dengan modus poligami. Tahu nggak, poligami itu ada ilmunya. Betul, bisa menikah 2, 3, sampai 4. Tapi harus dengan syarat berlaku adil. Pokoknya saya tidak setuju, tidak setuju. Saya sebagai istri saya tuh tidak setuju dan dia juga nggak pernah minta izin, gimana dong? Kan iya. Papa bilang, papa buat simpenan. Yang jelas hati-hati ya, yang namanya suami memiliki lebih dari satu istri akan menghadap kepada Allah dari kemudian dengan berjalan miring. Jadi nggak setuju nih, pos satu. Nggak setuju? Udah sana balik kampung aja. Kalau nggak setuju? Mau, saya gigit semuanya. Mini mana? 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 M